Kami datang bukan untuk sebuah sing shows atau pertunjukan lagu yang teman-teman menyukai lagu-lagunya, menyukai performance-nya. That's not what we're here for. Kami datang untuk menyembah Tuhan. Dan menyembah di sini bukan berarti menyembah sekedar bernyanyi. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang khusus bagi Tuhan. Nabi Mika mengatakan begini, "Hai manusia, yang telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain," perhatikan ini, "selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Oh, engkau diminta untuk mencintai keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati. Dari Nias, Kalimantan, NTT, Maluku, Sulawesi sampai dengan di Papua. Kehadiran kami adalah untuk memastikan anak-anak hidup utuh sepenuhnya. Anak-anak mengalami kesehatan yang cukup, nutrisi yang cukup, pendidikan yang cukup. Indonesia tahun 60-an di Bali. Jadi Bali punya peran yang sangat penting bagi lembaga kami. Berawal dari meletusnya Gunung Agung tahun 60-an dan sampai saat ini hadir melayani anak-anak Indonesia mulai dari Sumatera hingga Papua, dan kami mau mengajak semakin banyak orang, anak muda, orang dewasa untuk menjadi bagian yang mendukung pelayanan bagi anak-anak Indonesia. Dengan mendukung pelayanan ini, anak-anak itu boleh mendapatkan dukungan di bidang pendidikan, kesehatan, pelindungan anak, peningkatan ekonomi keluarga, sehingga mereka boleh mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi. Kalau di masa lalu sudah banyak anak-anak yang mendapatkan dukungan, kami berharap semakin banyak juga dari malam hari ini yang menerima panggilan dari Tuhan dan menyambutnya untuk boleh menjadi berkat bagi lebih banyak anak Indonesia. Thank you.
Nah,